Festival Kenyir yang berlangsung dari 14 hingga 17 September lalu di Pengkalan Gawi Tasik Kenyir Hulu Terengganu menggamit kedatangan hampir 100,000 pengunjung. Pastinya ia sesuatu di luar jangka kerana melebihi sasaran kerajaan negeri 60,000 pengunjung. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata penganjuran festival ini menjadi pemangkin ke arah memperkenalkan Tasik Kenyir ke seluruh dunia. Jadi melihat daripada kehadiran dan juga kedatangan pelawak-pelawak yang melawat Kenyir ini terutama pada waktu hujung minggu, memang kita tengok memang jam. Jadi kerana itu juga saya dah minta pihak ketengah dan sekretariat memastikanlah dari segi flow, traffic flow, dari segi apa-apa saja tentang permasalahan-permasalahan yang kita kena pasti sebelum ini perlu diatasi. Kerana yang paling penting adalah hospitality. Kerana yang selain daripada kita menyediakan infra-infra dan kemudahan-kemudahan, hospitality sangat penting. Kerana itu jugalah menjadi satu hasrat kerajaan untuk kita memberi penekanan kepada konsep hospitality. Pastinya pelbagai aktiviti dianjurkan menarik lapisan masyarakat dari dalam dan luar Terengganu hadir memeriahkan penganjuran festival tahunan ini, di mana keunikan tahun ini 30 acara dalam air, darat maupun di udara disajikan buat pengunjung. Hari pertama sahaja menampilkan pelbagai acara termasuk Kenyir Cruise, Mari Mencuba Heli Ride, pameran pelbagai agensi dan jualan usahawan, hasil pertanian, food truck dan bandar corner. Sepanjang festival berlangsung juga, juruhebah Terengganu FM turut bersiaran secara langsung dari studio mini yang pastinya membantu mempromosikan semua aktiviti yang berlangsung di samping mendekatkan hubungan dengan pendengar khususnya di luar bandar. Selain itu juga, pertandingan bintang Kenyir juga turut menjadi tumpuan apabila mendapat penyertaan yang amat menggalakkan. Festival Kenyir juga tidak meriah tanpa pertandingan yang berlangsung saban tahun iaitu Ayam Serama. Peserta di dalam dan luar Terengganu berkampung di tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara itu bagi memperlihatkan kehebatan dan kecantikan ayam serama masing-masing yang kebanyakannya bernilai ribuan ringgit. Sukan air terbuka Kenyir juga tidak ketinggalan memeriahkan festival kali ini apabila berjaya menarik penyertaan pelajar dan belia menyertai pelbagai jenis sukan termasuk tangkap itik dan pukul bantal. Pastinya pengunjung luar jangka direkodkan tahun ini juga apabila pembukaan kedai bebas cukai telah mula beroperasi 1 Ogos lalu. Sehingga 10 September lalu, 22 premis dan outlet perniagaan bebas cukai di Pengkalan Gawi Tasik Kenyir mencatatkan jualan lebih 1.7 juta ringgit dengan kehadiran pengunjung 90,050 orang sejak mula beroperasi 1 Ogos lalu. Kemuncak festival dengan penganjuran konsert Fiesta di Tasik yang disertai artis tersohor negara termasuk Aming Spring dan Aris Ariwatan. Pastinya penganjuran kali ini amat bertepatan dengan visit Beautiful Terengganu 2017 dan Tasik Kenyir antara destinasi wajib kunjung. Apabila siap segala kemudahan dan beroperasi sepenuhnya di Pengkalan Gawi, Pulau Bias dan juga Pulau Puh dalam masa terdekat termasuk kompleks bebas cukai custom dan hotel, diharap Tasik Kenyir akan menjadi destinasi terkenal di seantero dunia.